Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Papa Kiki ya. Biasa sore Papa Kiki ngonten lagi. Ngonten bersama kucing gitu kan. Jadi kali ini ngontennya ngasih makan kucing ya. Memang kalau kita itu kalau punya hewan peliharaan itu harus benar-benar ya ngurusnya. Karena mungkin kalau mereka juga pasti lapar gitu kan, makanya eyok-eyokan tuh. Tuh. Ini ya. Tuh. Oh, ya. Itu ya. Jadi kalian yang punya hewan gitu kan harus full. Jadi jangan sampai mereka lapar, kasihan gitu kan. Papa Kiki ngasih makan satu hari itu tiga kali ya. Kadang tiga kali mereka itu kadang dibilang gak cukup ya, lapar lagi, dia eyok-eyokan lagi seperti itu ya. Tapi mungkin ya karena Papa Kiki kan sibuk dengan pekerjaan juga gitu kan, jadi hanya bisa memberikan satu hari itu tiga kali. Baik YouTuber pemula, kita kumpul di sini ya. Bagi yang menyukai video kucing gitu kan, tentu mudah-mudahan senantiasa stay gitu kan. Kita di sini para YouTuber pemula, kita sama-sama spirit fighter together ya. Semangat gotong royong. Maka Pak Kiki menganjurkan sesama pemula yang ada videonya di komentar sama teman-teman lainnya, kunjungi Bali gitu kan ya. Biar apa, nanti akan terjadi mungkin nanti jejak gitu kan, jejak dimana mereka akan berkunjung juga seperti itu ya. Jadi dengan catatan kita juga harus saling support cup gitu ya, harus saling konsisten gitu kan. Kalau kita senantiasa menerapkan daripada apa sistem protokol keamanan YouTube ya. Jadi si Google, si robot YouTube itu akan mendeteksi kalau kita saling komen dan like tapi kita tidak nonton gitu kan. Nah, mungkin itu terjadi kesalahan karena mungkin dianggap spam oleh robotnya YouTube gitu ya. Baik, jangan lupa di-like, komen dan di-subscribe. Mudah-mudahan Papa Kiki bagi yang baru nonton mendapatkan subscribe-nya yang banyak ya. Jadi alhamdulillah kalau kalian yang baru nonton pula yang di sini kita sama-sama maju bersama gitu ya. Oke. Okay. Oh, ih. Enggak apa-apa ya, memang ini di belakang kotor gitu kan ya. Nah, jadi kali ini Pak Kiki akan ngasih makan ya, makannya dengan ini nih. Ini, yuk kita buka ya. Nih, kita buka, ini adalah tulang taleng seperti itu ya. Kita kasih makan ya. Nih, ini. Ya, ya, sini. Nih. Oh. Nah, itu tuh berebut gitu kan tuh. Ya. Di memang dapat si barbar tuh jadinya ya. Noh. Si barbar masih belum habis, ambil lagi punya maknya tuh. Hati-hati, awas.
Jadi kalau kucingnya Papa Kiki yang si Barbar ini ya makannya, wih, kucingnya kecil makannya besar tuh. Coba aja lihat gemuk ya. Jadi kalau makan, kalau Papa Kiki kasih makan apa makanan berat seperti nasi ya dicampur kadang bandeng, kadang sarden cheese seperti itu ya. Kadang apa sosis, kadang tulang taleng gitu ya. Ditumbuk gitu. Jadi kalau si Moja makannya cepat sekali selesai padahal masih ada gitu kan. Tapi kalau si Barbar ih makannya banyak gitu kan. Tuh. Ya. Ayo dicuri lagi punya emaknya. Nah. Yo. Makan lagi. Makan, Meng. Oh. Ya. Ya. Tuh, berebut ya. Aman, aman, jangan berebut, hei. Oh. Memang kalau dikasih makan ikan itu duh. Sabar kan ya si kalau si Moja memang sabar tuh ikannya senantiasa terus dimakan sama si Barbar. Pelan-pelan, hei, pelan-pelan, makanya pelan-pelan. Nih, Papa Kiki masih kasih, masih, tuh, nih makannya nih, tuh. Oke, mungkin cukupan sekian dahulu ya mukbangnya atau mungkin ngasih makannya kucingnya Papa Kiki, si Moja dan si Barbar ya. Jadi teman-teman, ayo di sini para YouTuber pemula kita kumpul di sini. Kita mungkin bisa maju bersama, berkembang bersama gitu kan. Kita terapkan apa yang apa yang diinformasikan oleh Bang Insa Tutor ya. Kita upload video Papa Kiki. Memang dalam perjalanannya dulu sering upload video gitu kan. Upload video sampai 2 minggu udah terasa gitu kan. Jadi upload video dimaksudkan agar mendapatkan rekomendasi dari YouTube gitu kan. Jadi ketika kita mau upload video dengan format, kalau yang format dikasih dari belian tutorial ya 131. Jadi satu video yang bersifat udah besar, channel besar gitu kan, yang nontonnya udah jutaan, yang komennya banyak,
tiga video kita dan satu video besar lagi gitu kan, dengan harapan gitu kan, jadi si robot YouTube akan mendeteksi bahwa kita nonton, biarpun kita nonton channel kita. Akun yang dipakai adalah akun utama, boleh boleh tak jadi masalah, yang penting kita nonton, itu yang ditekankan, nonton. Karena bagaimanapun ya YouTube itu komersil, tetap ya YouTube itu komersil. Apa artinya? Karena YouTube itu senantiasa menyelipkan daripada iklan-iklan mereka gitu kan. YouTube berharap agar kita senantiasa menonton gitu kan, ditonton, seperti itu ya. Jadi nonton full durasi aman gitu kan. Jadi robotnya YouTube akan menganggap bahwa kita itu bukan traffic invalid, seperti itu ya. Baik, mungkin untuk upload video pepaki senantiasa terapkan ya, kalian juga harus senantiasa terapkan itu, jangan takut. Kalian aja yang pepaki gitu yang nerapkan udah lama, akhirnya ya alhamdulillah seperti ini sekarang gitu kan. Tapi tetap kita masih terus belajar, kita tetap berkunjung gitu kan. Yang komen kita balas komen, karena malu juga pepaki channelnya masih kecil, yang komen ya masih bisa di handle dan diatasi, kita kunjungi balik, seperti itu ya. Jangan takut teman ya, karena kalau kalian takut silahkan kalian senantiasa hidup di dalam ketakutan. Apa itu? Kita takut ngoplos gitu kan, karena tidak ada guna dan menyesatkan gitu upload video. Silakan gitu kan, karena pepaki tetap untuk upload video ini sangat amat berguna diterapkan, seperti itu ya. Bagi yang kalian takut, silakan kalian hidup dalam ketakutan kalian, seperti itu ya. Oke, jangan lupa yang sudah selesai, alhamdulillah pepaki ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada balasan gitu kan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan pepaki Ki juga channelnya semakin berkembang. Kasih subscribe, kasih yang baru nonton kasih subscribe ya, terima kasih. Dan akan memotivasi pepaki Ki agar besok lusa pepaki Ki bisa membuat video yang lebih segar lagi. Yo tuh udah makannya gitu, jadi nih mau masuk tuh ya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan kalian juga senantiasa pakai doakan, senantiasa sehat, bisa ngonten, bisa buat video, seperti itu ya. Jadi kalau sehat kalian bisa membuat ngupload video ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah dan berlebih. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.